berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Wazenan atau Ibu Wazenan yang menjadi kepala sekolah SIIT Salman Al-Farisi. Sedikit sejarah dari kami, kami berdiri tahun 2001, menempati di daerah Kelebengan. Kemudian tahun 2010, kami menempati di daerah Tolongrejo. Di tahun 2001 tersebut, kami diawali dengan bersama anak-anak jumlah 10 orang. Dan alhamdulillah, seiring perkembangan waktu, saat ini kami sudah membersamai anak-anak sekitar 200-an siswa. Kemudian untuk misi, visi, dan tujuan kami, kami ingin mewujudkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkarakter Islam. Kemudian misi kami menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan berprestasi akademik dan non-akademik, menanamkan perilaku berkarakter di lingkungan sekolah, menyelenggarakan pendidikan berwawasan lingkungan, dan menumbuhkan minat belajar yang tinggi untuk anak-anak kami. Kemudian untuk ciri khas sekolah kami, alhamdulillah bersama guru-guru kami, kami konsen di dalam pembelajaran tahsin dan tahfid. Tahsin dan kami berusaha anak-anak di kelas 3 mereka sudah mampu untuk bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah saat ini mereka sudah banyak yang sudah wisuda di tahsin. Kemudian untuk tahfidz kami konsen mudah-mudahan anak-anak bisa lulus 2 juz. Dan alhamdulillah ternyata seiring waktu anak-anak di kelas 6 ada juga yang sudah membuktikan bisa mencapai di juz ketiga. Alhamdulillah untuk orang tua kami komunikasinya cukup bagus. Kami mengadakan SOS, program wajib kami, yaitu sekolah orang tua Salman, sehingga mudah-mudahan dengan program SOS ini menjembatani komunikasi kami orang tua dengan sekolah tentang hal-hal apa saja yang mereka seharusnya tahu, termasuk misi dan visi kami. Kemudian untuk prestasi, alhamdulillah dari waktu ke waktu kami cukup
Anak-anak kami cukup membanggakan dan cukup banyak prestasi mereka, dan salah satunya adalah di antaranya juara satu Pildajil tingkat provinsi, kemudian juara Pildajil juga pernah di tingkat nasional, juara 2 O2 SM coba cabang teknik tenis lapangan, juara 2 futsal antar SIT CDI, juara MTQ tingkat nasional, juara 1 menulis cerita JSIT, dan lain-lain. Demikian sedikit perkenalan dari kami, SIT Salam Anak Farisi. Semoga bermanfaat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.